people, balik lagi bersama Itin di sini. Yay! Di video kali ini Itin senang banget karena Itin kembali hadir untuk meracuni kalian lagi. Tapi Itin gak bikin Shopee haul, tenang aja. Ini tetap aja kontennya mengandung racun. Nah, di video kali ini Itin mau rekomendasiin top 3 hair tonic atau hair serum yang bisa bikin rambut kita tuh subur, lebat, terus juga gak rontok lagi. Nah, kalau kalian penasaran juga, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Aku hitung 3, 2, 1. Dan jangan lupa follow Instagram aku, @akuitin, karena di sana aku sering banget ngeracunin barang-barang yang lagi diskon. Dan di video kali ini juga aku bakal ngadain giveaway mini. Aku bagi-bagi tas ke kalian atau juga aku bagi Shopee Pay. Nah, untuk persyaratannya aku bakal kasih tahu setelah aku review hair tonic atau hair serumnya, oke? Yuk langsung aja kita ke videonya, check it out. Nah, kalian bisa lihat kan rambut aku tuh sekarang sehat banget loh guys tuh. Kayak udah gak rontok lagi, kalian bisa lihat ini tuh banyak banget rambut yang numbuh tuh. Ya kan tuh, lihat. Ini juga di sini banyak banget yang numbuh. Aku udah rangkum 3 yang terbaik yang menurut aku tuh ada khasiatnya dan harganya juga murah banget. Semuanya ini under 50. Oke, untuk yang pertama jatuh kepada taram. Ini aku juga udah pernah review di video yang aku ngelurusin rambut keponakan aku itu. Jadi ini adalah Matrix guys. Nah, ini tuh hair serum yang kalau ada di gambar tokonya tuh seperti ini ya, kurang lebih kalian bisa lihatlah tampilannya ya tuh kayak gini. Jadi ini aku suka banget dan aku udah jatuh cinta banget sama ini. Dulu tuh rambut aku kalau misalnya panjang dikit tuh langsung rontok. Terus juga kayak lepek banget, pokoknya enggak banget deh. Nah, semenjak aku pakai si Matrix ini tuh ngebantu biar rambut aku tuh bisa enggak rontok lagi. Terus juga anak-anak rambut tuh makin banyak yang numbuh. Jadinya nanti rambut aku tuh bakal lebat seperti itu. Nah, Matrix ini tuh 100 ml. Harganya itu sekitar 80 ribuan. Terus ini tuh udah BPOM juga ya guys. Nanti aku kasih tahu fungsinya ada di sini kalau yang ada di gambar tokonya. Nah, dia ini mengandung zinc PCA plus octopyrox plus juga bergamot, yang dimana fungsinya itu bisa mengurangi ketombe, mengurangi apa namanya bau, terus juga nggak lepek, terus juga nggak gatel. Dan yang lebih pastinya lagi rambut kita tuh nggak bakal rontok atau bisa mengurangi rontok. Dan rambut kita tuh cepet banget numbuhnya kayak gitu. Aku suka banget sih. Nah, ini tuh kalau dipakai, jadi setelah keramas, jadi setengah kering rambutnya kita, kita langsung aplikasiin aja. Ini tuh aplikatornya bener-bener bagus banget sih, karena dia mempermudah kita. Tinggal kita taruh aja di sini, terus kita pencet. Pokoknya di mana bagian kalian, misalnya yang di sini pitak nih, kalian bisa taroin. Kalau aku sih ke seluruh rambut sih, apa seluruh akar rambut aku taroin si Matrix ini. Dia tuh kalau dipakai bener-bener dingin banget. Dia tuh kayak gel, tapi gelnya itu yang gak terlalu kental, masih bisa running gitu. Terus ini tuh kalau dipakai yang udah aku bilang dingin banget, jadi kayak lebih fresh gitu. Rambut jadi kelihatan sehat dan pastinya ini tuh nggak bikin rambut kita lepek. Nah, siapa nih yang udah pakai ini? Coba komen di bawah kalian cocok atau enggak. Kalau aku sih cocok banget karena rambut aku tuh tipikalnya yang kayak ngembang, kering, terus kayak nggak bervolume gitu loh. Nah, semenjak aku pakai ini, aku tuh dibantu banget sih sama si Matrix ini kayak gitu. Saking aku sukanya ya guys sama si Matrix ini, aku tuh sampai kayak udah berbotol-botol ngabisin karena bener-bener ampuh di kulit kepala aku. Terus kalau kalian mau beli, nanti linknya udah aku taruh di kolom deskripsi aku nomor 1, jadi kalian bisa klik aja dan nanti bakal diarahin ke all shopnya seperti itu ya. Nah, jadi Matrix ini adalah rekomendasi pertama aku untuk kalian yang lagi nyari hair tonic atau hair serum. Nomor 2 itu jatuh kepada ini tuh Macarizo Advisor. Aku kurang lebih udah pakai ini lumayan sih, kayak cuma 1 atau 2 botol, tapi oke banget di kepala aku, di rambut aku. Ini bentar, ini boxnya juga ada nih ya. Tuh, yang kalau Matrix tadi kan gak ada box, kalau ini tuh dapat box. Terus ini tuh harganya lebih murah daripada Matrix tadi. Ini tuh 150 ml, harganya itu cuma 47.000, jadi kayak setengahnya si Matrix. Aku sukanya dia tuh wanginya bener-bener kayak nggak ada yang punya gitu loh. Nah, dia itu aplikatornya kayak gini ya, jadi lumayan gampang juga untuk ditaruh di rambut kita. Jadi tinggal dipencet aja nih kayak gini tuh, dia bakal keluar. Dia ini teksturnya cair gitu ya, kayak cairan. Wanginya tuh bener-bener enak banget, fresh. Jadi kayak
ada kokonat-kokonatnya gitu, pokoknya enak deh kayak di salon-salon gitu loh guys. Terus kalau dipakai ini tuh nggak lengket, terus juga nggak bikin rambut kita lepek karena teksturnya juga cair. Dan kalau pakai ini itu tuh di pas rambut kita setelah keramas, pas setengah kering, kalian bisa pakai ini. Nah, aku sukanya dia ini tuh mengandung apa aloe vera dan juga ginseng, jadi 2-in-1 gitu. Jadi bisa mengatasi rambut rontok dan juga bisa mengatasi ketombe. Kalau yang kalian tahu, ginseng itu kan untuk memperkuat akar rambut kan, jadi rambut kalian yang rontok bisa juga pakai ini. Terus yang kedua itu udah mengandung aloe vera, dimana aloe vera ini bisa menyuburkan rambut kita, jadi rambut kita tuh lebih lebat. Dan ini tuh kalau aloe vera bisa juga untuk bikin rambut kita bervolume. Nah, kalau kalian yang budgetnya minim, gak mau matrix karena kemahalan, nah kalian bisa pakai ini aja, karena ini sama-sama bagus, cuman kayak waktunya aja yang prosesnya aja yang agak lama gitu. Muat di mana-mana sih kalau misal kalian traveling atau kemana. Kemasannya itu mini banget, jadi cocok untuk kalian mau bawa kemana-mana seperti itu. Oh ya, by the way, ini juga udah BPOM, matrix juga udah BPOM, jadi aman banget dan terpercaya. Kalau kalian mau beli juga, link udah aku taruh di kolom deskripsi aku. Nanti kalian tinggal klik aja. Kalau yang Makarizo ini linknya nomor 2, nanti langsung klik aja dan nanti bakal diarahin ke all shopnya gitu. Yang ketiga ini jatuh kepada Natur, yeay. Jadi ini juga udah dapat boxnya. Kalau Natur ini tuh 100 ml ya, kalau nggak salah dia ini 100 ml. Terus harganya lebih murah lagi dibanding kedua serum lainnya. Dia 100 ml, harganya itu cuma 30 ribuan. Dan dia ini ada dua varian, ada ginseng dan juga aloe vera, tapi nggak dijadiin satu. Kalau yang si Makarizo ini kan dijadiin satu ya, aloe vera dan juga ginseng masuk ke dalam botol ini tuh jadi satu. Nah, kalau ini tuh beda. Jadi kalau kalian yang maunya memperkuat akar rambut bisa pakai ginseng, kalau kalian yang mau melebatkan rambut bisa pakai si aloe vera. Keluhan rambut aku tuh rontok, jadi aku biasanya pakai si ginseng ini gitu. Nah, kalau si Natur ini wanginya tuh sebenarnya enak guys. Nih ya, aku buka. Ini aplikatornya juga sama seperti Makarizo tadi. Kalau aku semprot, dia nih teksturnya juga cair dan ada busa-busanya gitu. Nah, kebalik lagi ke wanginya, dia tuh wanginya enak, cuman kayak lebih ke apa ya, lebih ke alami gitu loh. Jadi wanginya tuh kayak herbal gitu, cuman herbalnya yang masih enak gitu loh untuk dicium. Cuman kalau pakai ini ya berkurang gitu rontoknya, cuman kayak masih ada aja yang rontok seperti itu, karena harganya juga murah banget. Dan kayaknya untuk mengatasi rambut rontok oke-oke aja, tapi kayak rontok aku tuh karena parah banget, jadi kayak sama aja gitu, rontok lagi, nah kayak gitu. Kalau kalian yang udah coba, coba komen gimana hasilnya di rambut kalian. Terus ya, yang ada di kemasannya ini juga udah BPOM, dan kalian siapa sih yang gak tahu Natur? Kayaknya banyak banget, kayak dijual di Alfamart atau Indomart juga udah banyak kan brand-brand Natur. Dan kalau kalian yang males gitu keluar, nanti linknya udah aku taruh. Kalau kalian mau beli di Shopee, ada di nomor 3, nanti kalian langsung klik aja, nanti bakal diarahin ke all shopnya. Terus kalau pakai ini juga bener-bener dingin, cuman kalau di kepala kayak di tangan ya, kalau kita gini-giniin gitu ya, dia tuh sedikit lengket kalau apa namanya hasil akhirnya di tangan aku. Jadi kalau misal kalian pakai ini, kalian langsung cuci tangan aja. Mengatasi rambut rontoknya tuh kayak ini tuh 40%, si Makarizo ini tuh 50%. Nah, kalau si matrix ini yang udah aku bilang 70-80% bisa mengurangi rambut rontok aku. Untuk akar rambut juga, ini anak-anak rambut ya, ini tuh cepet banget numbuhinnya. Kayak satu botol ini aja tuh udah kelihatan hasilnya. Kalian bisa lihat ya, ini rambut aku yang udah aku bilang tadi tuh ya, itu tuh berkat aku pakai si matrix ini guys. Tuh, satu botol yang udah habis tadi aku tunjukin. Terus kalau ini tuh kayak satu botol ada hasilnya, cuman kayak nggak selebat atau sebanyak aku pakai matrix. Nah, kalau yang ketiga ini juga ada hasilnya, cuman yang harus dipakai secara jangka panjang atau berkala. Cuman yang udah aku bilang tadi, yang udah aku jelasin, udah aku coba berbagai macam hair tonic atau serum. Nah, jatuh kepada ketiga ini yang paling terbaik. Jadi tetap aja kalau misal aku mengunggulkan matrix, nah tetap aja yang Natur juga bagus, Makarizo juga bagus seperti itu. Semuanya ada kelebihannya masing-masing, ada kekurangannya masing-masing. Kalau ini
kelebihannya tuh cepat untuk mengurangi rambut rontok, terus juga bisa cepat untuk melebatkan rambut. Cuman kelemahan itu lebih mahal daripada kedua ini. Terus yang ini tuh kelebihannya murah, dan kalau kelemahannya dia agak lengket gitu hasil akhirnya. Hasil untuk si benefitnya untuk mengurangi rambut rontok itu sedikit lama dibanding yang udah aku bilang tadi, si Matrix atau si Makarizo, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kalian lagi cari hair tonic atau hair serum, kalian bisa coba ketiga ini. Kalian bisa pilih aja salah satu yang mana menurut kalian yang cocok gitu. Lanjut kita ke giveaway. Udah lama nih aku gak bikin giveaway untuk kalian. Nah, kalau yang di Instagram kemarin udah bikin kan, kalian yang menang dari followers aku, selamat ya. Terus aku langsung aja mau kasih tahu. Jadi aku kan waktu itu sempat bikin review haul tas lebaran gitu kan, cuman kayak gak dipakai di aku. Jadi aku mau kasih ke kalian. Ini tas yang pertama, tuh masih bagus banget. Terus ini tas yang kedua, ini tas yang ketiga, nih mewah banget kan. Dan ini tas yang keempat, aku mau bagi-bagi ke kalian aja. Nah, caranya gampang banget. Gimana sih? Cuma tinggal like video ini, terus juga subscribe channel aku @akuitin, terus follow Instagram aku dan juga follow TikTok aku. Nah, kalau udah tinggal komen aja di bawah dan jangan spam, aku nggak mau kalian spam. Nanti bakal ngejatuhin jam tayang aku. Terus kalian boleh notice aku di Instagram aja. Jadi kayak komen boleh, like boleh, mention aku di story juga boleh. Nah, kalau di TikTok jangan ya. Jadi kalau misalnya ada video baru aja, kalian boleh komen, kalian boleh like. Tapi kalau misalnya nge-spam dari video lama ke yang baru itu jangan, oke? Caranya gampang banget. Dan semoga kalian tertarik untuk giveaway kali ini. Dan aku juga gak bagi-bagi ini aja sih. Dan nanti kalau misalnya banyak, aku bakal kasih Shopee Pay juga untuk kalian gitu. Jadi good luck untuk teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton. Dan bye!